Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Desi Puspita. Aku kali ini mau bikin tutorial make up buat tunangan. Ini make up sendiri. Ya, step pertama adalah ngalis yang gak akan aku record karena butuh waktu yang lama buat nge-record dan aku belum begitu pintar membuat alis. Ya, setelah alisnya jadi, aku mix foundation Wardah dan Viva untuk aku jadikan foundation di wajah. Itu aku mix, aku aplikasikan ke seluruh wajah, lalu aku blend dengan menggunakan spons. Ya, lalu aku pakai contour stick dari Vokalure. Ini buat kontur dalam untuk memberikan dimensi di wajah aku. Setelah itu aku blend kembali dengan spons. Lanjut aku meng-highlight bagian-bagian di wajah aku dengan menggunakan concealer. Ini mereknya aku lupa apa. My apa gitu ya. Oke, aku akan highlight lalu di blend kembali dengan menggunakan spons. Nah, setelah itu aku akan baking dengan menggunakan bedak MAC. Nah, setelah itu aku sapu-sapu manja sekaligus memberikan tambahan bedak padat dari 2AKG yang eksklusifnya Wardah. Lanjut pakai setting spray dari Pixi ini untuk membuat bedaknya nyatu. Lanjut ke mata, pakai eyeshadow dari Tismi, ini warna basic, aku pakai yang merah bata. Kemudian untuk outer cornernya aku pakai ungu karena nanti aku juga pakai baju warna ungu biar senada dengan makeup aku. Begitu juga dengan bagian bawah, aku tambahkan warna ungu. Lanjut bikin cut crease dengan menggunakan concealer yang sama yang tadi buat nge-highlight. Nanti aku letakkan warna shimmer, eyeshadow shimmer dengan warna ungu yang ini. Nanti juga outer cornernya aku tambah dengan eyeshadow warna hitam biar sedikit tegas. Nah, itu eyeshadow-nya. Lalu aku pakai eyeliner pen. Ini merek Weekly kalau nggak salah ya. Dengan wing sedikit. Lanjut pakai eyeliner yang silver buat di bawah mata. Dan aku jadikan belek artis. Lalu setelah ini aku pakai maskara dan bulu mata tanpa merikot, ini hasilnya. Lanjut aku ngekontur hidung dengan menggunakan palet eyeshadow ya, karena aku belum punya kontur hidung. Karena aku belum punya kontur, belum beli. Lalu aku blend biar tidak ngeblok dan tidak kasar hasilnya. Dan ini adalah kontur pipi. Masih pakai palet eyeshadow yang sama dan aku akan kontur rahang aku sedikit. Ini aku lanjut pakai blush on. Blush onnya dari Emina Cipit yang shade Cotton Candy. Aku pakainya sedikit saja
warnanya terlalu pink, jadi aku pakainya sedikit. Ya, di dagu sedikit. Lanjut pakai highlighter di tempat yang tadi aku highlight, di hidung, di pipi, kemudian di dagu, di atas bibir sedikit, dan di jidat. Nah, ini entah apa yang aku lakukan, sibuk mencari sesuatu, karena ternyata waktu buat lipstick atau mewarnai bibir itu nggak kerekord, tiba-tiba sudah ada aja hasilnya. Nah, ini hasilnya, lalu aku ganti baju dan jilbab. Ini hasilnya tutorial make up tunangan sendiri ala Desi Puspita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.